Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Markus 11 ayat 24, Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik ayat renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus berfirman, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, ini berlawanan dengan apa yang sering dunia ini katakan. Mereka berkata, kalau aku tidak melihatnya, kalau aku tidak menyentuhnya, kalau aku tidak merasakannya, aku tidak akan percaya. Namun firman Tuhan katakan, pada saat kita berdoa, kita mesti percaya bahwa kita telah menerimanya, saudara. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Sekarang bagaimana kita menunjukkan, saudara, atau bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita percaya, kita telah menerima apa yang telah kita minta? Jawabannya adalah, yaitu dengan mengucap syukur, saudaraku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ketika kita menerima pemberian dari orang lain, ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, atau kebaikan dan jasa orang lain, kita akan berkata, terima kasih kepada mereka. Sama halnya kalau kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta daripada Tuhan, saudara. Yaitu kita bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan terima kasih kita secara spesifik kepada Tuhan tentang apa yang sedang kita doakan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah, saudaraku. Di waktu yang lalu, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Di waktu yang lalu, Tuhan mampu mengadakan mujizat. Di waktu yang lalu, Tuhan mampu mengadakan hal-hal yang ajaib. Sekarang dan di waktu yang akan datang pun, saudara, Dia Tuhan yang masih mengerjakan hal-hal yang ajaib. Dia Tuhan yang masih melakukan perkara-perkara yang besar. Dia Tuhan yang masih sanggup mengadakan mujizat, saudara. Dan kabar baiknya, Bapa kita di sorga mendengar kita saat kita datang berdoa kepadanya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang dikasihinya, yang meminta kepadanya, yang bersyukur kepadanya, saudara. Katakan amin jika saudara percaya. Amin, haleluya. Mari ketik di kolom komentar di bawah, saudaraku. Katakan, aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepadaku. Katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, saudara. Mari ambil posisi yang nyaman. Ambil posisi yang baik, saudaraku, di mana saudara ada. Kita berdoa dengan sungguh pada malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Dia. Kita membuka hati kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini Tuhan. Kau menjaga, Engkau melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang selalu Engkau tunjukkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bapa yang baik, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu
yang singkat yang baru saja kami dengar. Kami dilatih, kami diingatkan ya Tuhan, untuk kami mengucap syukur ketika kami berdoa kepadamu. Untuk kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, dan Engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kami anak-anakmu yang meminta kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami dimanapun kami ada pada malam hari ini Tuhan. Mau berdoa, nyatakanlah hadirat-Mu dimanapun kami ada Tuhan. Jamah setiap kami, rangkul setiap kami dengan kasih-Mu. Limpahkan damai sejahtera-Mu, alirkan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Engkau dimanapun setiap pribadi yang sedang berdoa malam hari ini ada. Tuhan bekerja dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau mendengar doa anak-anakmu Tuhan. Engkau tahu apa yang hari-hari ini sedang mereka minta. Apa yang sedang mereka doakan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah yang baik, yang berkenan, yang daripada Engkau ya Tuhan, yang terbaik yang daripada Engkau, Engkau berikan kepada setiap kami anak-anakmu yang meminta kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudaraku, pada kesempatan momen malam ini, saudara, sekarang ini, naikkan ucapan syukur saudara kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang telah saudara doakan hari-hari ini. Yang sedang saudara doakan hari-hari ini. Ucapkan syukur, berterima kasih bahwa saudara telah menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi engkau yang hari-hari ini sedang berdoa untuk kesembuhanmu, saudara. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, terima kasih karena tubuhku sehat. Oleh bilur-bilurmu, Tuhan Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Ucapkan syukur, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini engkau sedang berdoa untuk pemulihan dalam rumah tangga dan pernikahanmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, engkau memulihkan keluargaku. Terima kasih Tuhan, engkau menjamah istriku atau suamiku atau anak-anak kami dalam nama Yesus Tuhan. Ucapkan syukur saudara, terima kasih. Percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa saudara. Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang meminta kepadanya. Ucapkan syukur saudara. Apapun itu yang hari-hari ini sedang saudara minta, saudara bawa di hadapan Tuhan. Mungkin saudara rindu anak yang daripada Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk anak yang daripada engkau di dalam rumah tangga kami. Ucapkan syukur saudara. Tuhan adalah Tuhan yang memberi dengan murah hati. Tanpa mencari-cari kesalahan. Anugerahnya besar saudaraku dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun itu hanya saudara yang tahu apa yang menjadi kerinduan saudara hari-hari ini. Ucapkanlah syukur saudara, masih ada waktu beberapa saat. Kita sedang berdoa, naikkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, dengarkan doa ucapan syukur anak-anak. Mereka percaya bahwa doa-doa mereka hari-hari ini sedang engkau dengar. Mereka percaya mereka menerima apa yang mereka minta Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami akan beristirahat tidur Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi yang terbaik kepada kami. Kami akan beristirahat tidur, kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami sehat, biar tidur kami aman, dilindungi sempurna.
ditudungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dipagari oleh anugerah-Mu seperti perisai. Kami boleh bangun besok pagi Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan baru daripada Engkau. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Kami bersyukur kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Kami bersyukur segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Saya ucapkan selamat malam, saudaraku. Selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati pikiran setiap kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.